dibakar. Mau dibakar. Kita lanjutin ini nih, roti tahu. Kita bikin api di situ ya, Mas. Ayo kita bikin api. Kita akan menggosok dulu nih, kayak gituan ya. Ini yang jengkol. Juga ini. Oh ya, api ini juga ya, kita coba digosok-gosok aja ya. Oke, saya tahu nggak kepengen kobar lo ya. Iya, ada kayunya.
ini jangan lamaan ya, lamaan. Mana iya itu, mana itu, nggak apa-apa ini yang berarti nggak usah. Saya ambil yang agak ini kalau mudah. Gosong gak tuh? Agak kalau gosong. Awas kena asap. Di pang mungkin sepi. Kita ke sana.
Apa namanya? Nah, sudah selesai. Tegak. Set, nggak ada 5 menit acan keluar. Masa baru masuk langsung acan. Jam 11 ya. Oh, yang sana.
Nggak ada yang matang ya? Nggak tahu. Pertanyaan itu. Yang kemana pada cerita? Hmm? Yang kemana pada ceritaan? Ada nggak? Ada tadi ya. Kalau mau pengurang ya. Asemnya mana pohon asemnya, Pak? Udah enggak ada di sini. Mati. Pohon bacang. Pohon asem mana ya? Belum matang. Kita istirahat dulu aja. Itu kelapa enggak ada isi. Ini enggak ada isi nih. Ayo bilang nih pohon kelapa juga. Tapi tinggi juga ya. Tebang aja dari bawah. Masa kelapa ada enggak ada buahnya?
Kosong itu musilek. Oh, kamu agak sabar, udah matang belum? Udah matang belum? Ini kalau nggak percaya nih. Memang kelihatannya gosong karena ini kita bakar murni bakar api gitu loh. Bukan bara tuh. Lihat sininya. Nih. Enggak begitu sini kolok ya. Cuma ada kolok sini kayaknya. Jadi kalau survival yang sebenarnya begini, jadi tidak perlu tidak seperti di apa namanya di konten-konten ya, yaitu tiba-tiba matang begitu. Agak ini yang realnya begini, kita tungguin bahkan kita sampai tinggal hubungannya yang agak kesel. Saya hilaf sebenarnya melakukan begini karena kita kan harus profesional kerja sebenarnya. Tapi yang memang begitu belum kita sekarang kan berapa sih masukin keras ya. Dulu nih waktu saya kecil ini pasti dimakan sama kulit-kulitnya yang hitam. Dia ngapain? Tidak dong. Jadi ini suruh para suhunya begini. Udah nanyain
Ini dulu mama ya. Maafan apa sih? Hmm? Ih, jangan dimakan itunya persis lah, bukan begitu. Dibuka dulu. Ini kita biarkan dulu ya. Akan dikepanasin dulu. Jadi tidak seperti di konten-konten itu pun langsung selesai. Enggak. Kalau saya memang kontennya itu alami, makanya video saya ada di semua platform ya. Itu diupload ulang sama beberapa orang, bukan beberapa tapi banyak orang. Enak mah? Enak itu. Jadi yang bunyi di mana hari? Di HP. Ulan kebu. Boleh tepai. Ya enak memang. Enggak usah ya. Hah? Enggak usah kamu. Enggak usah, nanti kan masih ada lagi itu. Kalau ini kecil. Ini enggak ngerembes enggak ya? Enggak lah. Ngerembes. Masa? Sudah dibuang. Dipipisin. Makanya ini sebenarnya ya, kadang orang kampung itu lucu. Dia pacaran perginya ke kota-kota gitu ya, ke pasar, ke mall gitu. Padahal itu tidak sadu. Pasti saduan dibawa ke kebun. Aduh, pada item nih. Nah, besok beli lagi dah. Kalau gajinya kita besok beli lagi. Jadi konten kita itu sudah ada ya, sampai di berbagai platform itu ada, itu udah di upload ulang ya. Saya fokusnya itu di YouTube. Lalu santai saya ikutnya. Mulai kosong masih. Oh, yang bulat-bulat begitu keras banget. Oh, harusnya tuh gini tuh, dimasukin dalam beruk, masukin tanah, nah itu di ini dibakar beruknya. Beruk apa sih? Itu loh yang tanah dari tembikar. Ini harusnya ada ini nih. Manggis. Manggis. Biasa yang ono, yang belah sono yang ada. Nah, ini kan baru, ini gede. Masih kecil. Ada tapi kan? Kecil. Banyak manggis ya. Masih kecil. Kok masih cakep deh ya, kayak semangat. Sampai ke bawah ada cabangnya. Ya,
Gagain na angin na. Ayo mau pergi ya. Ayo murang. Ini dukunya gak kelihatan, bang. Gak ada tuh. Gak salah materi ya, bener apa gak tuh duku. Iya ada nih satu biji. Daun sebentar. Mau ada begitu. Ya perasaannya bagaimana ya di acak hubungan yang tinggi kebon. Rasanya nggak ada ulet. Udah. Mama di kebon. Ayo pala carinya, ranting. Itu tinggal matengin doang. Mana yang kau lihat itu? Pohon ini? Iya pohon ini. Kayaknya sih kuning-kuning satu. Gak ada pohon ini. Matamu itu udah mulai cerah. Kurang piknik. Buat kamu lah masa ya mulu. Saya mah dari kecil udah biasa makan begini nih. Mungkin dari saya masih bentuk sperma kali. Masukannya begini. Mau ya aku ya ke sini ya. Anginnya ke situ, ya kan kamu di sini.
atas ya lah. Elah, emang aja dia. Ini di mana kriuk-kriuk ini yang setelah dikerok begini? Pahit. Di susu itu khasiatnya pahit-pahit itu. Pahit bakaran. Sebenarnya aku juga punya kesukaan tuh mancing gitu ya, cuman kan mancing itu tidak melibatkan keluarga, kadang-kadang kayak disebut egois. Kalau dulu masih sering mancing bareng sama kamu juga kan? Mancing kali ini hanya lihat. Jangan kali lah, luar itu lagi rame-ramenya nih. Semua kan pada mancing ke sono. Panas. Hmm? Apanya? Waduh panas. Cocote panas teh. Adem gak enak. Oke ya. Ini tuh. Harusnya. Oh ya, masa kecil main ke kubu. Masa ada kubu nih. Ada bekas api atau apinya nyala, langsung aja ke situ, diposnya aja di situ, pasti lagi bakar, diambil satu berdua, itu jangan diambil semua. Kalau yang punya datang ke situ, baru kita datang lagi sih. Tapi nggak marah orangnya. Benem kiye kan. Ya. Benem itu ini namanya benem kalau dibakar. Kalau dibakar kan dipanggang. Dibenem kalau di dalam api di sini. Benem kiye ya, wis mateng. Iye, mateng kiye. Mangan ngene. Oh. Ada makan tapi itu. Rasanya kalau bukan anu 5 dan ini dari papat ya. Ya. Yang paling cengar cengirnya ini ini mateng gini kayaknya bukan wanyar udah banyak ini ganti ganti tapi memang orang tua itu seneng tahu diajak ngobrol tuh sama anak-anak itu seneng itu gak marah dosa petik kelapa gak apa-apa ya petikin. Yang penting bukan kata ini, kata yang nggak akan marah, kan saudara bukan. Masih berapa itu? 3. Ini saya mama makan takaran talas tuh. Apa? Tadi enak tinggal makan doang. Hmm? Tadi kok bilang gak mau dihituin?
gurih banget ya tempatnya. Biasa kamu ngeluh gatel kalau habis digituin. Ini enggak. Udah dikeluarin kencing kali. Rumah di kayak gini. Di perbukitan begini rumah sendirian itu saya berani mah, tapi kalau di perkotaan rumah banyak tapi yang isi cuman sendirian itu saya nggak agak serem. Serem sama orang, serem nggak ada orangnya, karena rumah banyak tapi udah kosong. Gimana kalau nangkap ayam? Mantap aja. Lama dagingnya tidak kering. Mendapat keuntungan kurangan apa bilang? Itu masih ada. Masih nyari lagi. Oh yang mana yang kecil apa yang gede? Yang gede lah biasa gede. Yang gede. Ini bisa kau kupas karena dia tidak gosong. Agak itu bersih, masih bersihan itu daripada daunnya, tahu? Karena itu habis dimasak. Hitamnya tanganmu itu bersih sebenarnya. Jemputnya bersih. Iya, maksudnya hitamnya ini kan bersih, makanya itu kamu kalau habis ngelahirin, kalau misalnya zaman sekarang ada bedak, misalnya nggak ada bedak, kok bisa pakai abu? Dicipretin ke dalam ke vagina kamu supaya cepet garing.
beneran tuh kayak kambing, sapi kan gitu dikasih abu. Enggak dilalepin. Jadi enggak cebok berhari-hari juga enggak apa-apa. Konten kemarin yang si Tasya itu habis pergi main capit, ada yang komen katanya saya jadi laki-laki cerewet banget mak. Nah, kalau kamu pendiam, aku ikut jadi pendiam kayak dulu. Ya, jadi sepi sekali tuh, enggak? Emang saya dulu tukang ngoceng enggak kan? Coba kenal saya tuh orangnya pendiam kan, pemalu. Alam gua. Alam. Cuma kan ngeliat kamu yang kagak ada gerakan, kagak apa, jadi saya tuh jadi ngoceh dan lambat laun saya jadi cerewet. Gitu. Awalnya saya juga enggak banyak ngomong gitu. Tapi kadang-kadang mendem rasa juga sih. Enggak ngomong, enggak ngomong. Ini kan dikerok begini tuh, Mang. Ini di mana kerokannya ini? Ya, kerokan yang bersih ya, enggak bersih dong. Sudah gimana? Gurih emang kulitnya, ini kulitnya dibakar memang gurih kulit. Pokoknya sebelum dibakar itu kok ini berendam dulu di garam. Ini bahan kamu ada asin-asinnya dikit. Ini sebenarnya kulit yang ini enak nih, pas kulitnya ada kulit lagi kan. Dia kayaknya lihat dah. Kapan? Ubi kelembu. Eh udah kelewatan. Di mana? Kono. Dekat di Tamor. Di Tamor. Rita. Di Tamor mana? Bekmuat. Bekerto. Banyumas. Oh, yang lewat situ. Berangkat atau balik? Berangkat dari kiri. Nggak ada di sana apa ya sih? Dari sana. Dari sana ada, ada di kiri. Kalau dari kita dari sini ada di kanan, jadi sebelum juga. Nah, kamu nggak ngomong, kalau kamu ngomong ya kita selalu. Kemarin kakiku sampai sekali sih. Yang nggak jauh yang ada orang mau belok tuh yang gendut. Aduh. Dari sebelah sana. Aduh kemana dia tuh ya? Dia kelewatan. Udah ancang-ancang lupa. Jadi pada tutup semua ya ini. Oh, ke depanan dikit baru ada. Besok kalau lewat situ. Oh, tas yang gak lewat kota. Karena dia nggak mau, yang penting dia tinggalin satu. Oh, udah nggak tega makan. Wah, udah 3 biji soalnya. Nggak apa-apa makan. Mau. Udah 3 biji. Tapi usahanya. Usahanya baik. Balas orang ini. Iya. Temenan. Enggak apa, tapi udah siap-siap itu. Aus. Kamu kalau ini gokil sampai berdarah kadang-kadang kamu ya ngenain. Oh.
Enggak diginiin. Oh, kan jadi begini. Blepak tadi blepak. Enggak secara langsung begini kalau omong kan benar secara langsung. Agak. Kan ada jembatan. Biasanya juga nyenggolnya ini bukan itunya tadi. Gimana sih? Ya udah jam siang. Batas ya. Balah hobi mah udahan balik, kita mau balik. Yo kita pulang rame-rame. Kalau bawa kolok. Kolok. Kok suaranya jangan sih, Mak? Kan ada itu di bawah kalau mau memetik, memetik besok aja. Oh iya tuh yang kecil tuh yang masih dibabal tuh. Oh ya itu atas juga cukup itu tuh yang di atas loh. Yang kecilnya yang dia petik, yang gedenya lah. Yang kecilnya nggak apa-apa, tapi sama babalnya. Sama babal. Iya, kulitnya dibuang dikit doang. Kalau nggak sama itunya kulit-kulitnya kayak durian. Itu sebelahnya udah ada lagi tuh anaknya. Cucu kali. Udah ayo balik. Atau kau mau ajak balik? Udah dibungkus biarin. Nanti kalau udah gede dia ikut mekar kerudungnya. Lagi musim kayaknya di murah. Murah. Iya. Lumayan. Kalau orang kampung bilang ya mahal. Begitu dibagi tiga gitu loh. Nah iya. Nah ini dari pohonnya cuma dibeli 2.000 perak kok. Jadi kalau kamu beli sejuring dengan jual yang ada ya rugi. Tidur yang satu. Woi, melek woi. Ayo ngomong melek, melek waktunya makan siang. Iya.
Kenteman kayak kok. Hmm? Kenteman. Kayak gitu lu berarti. Iya. Itu belum sengaja apa di situ apa belum ditanam? Iya. Ini mau ditanam. Mau ditandur. Itu ular mah dia diket. Ayo mana? Agak ada, agak cuman anu surprise gitu. Tainya keluar juga.